Balik lagi di Home Computer Official. Nah, hari ini kita sedang berada di ruang editor kita. Jadi kita lagi renovasi ataupun lagi membuat ruang editor ini lebih nyaman ya. Jadi saya lagi buat konten memasang lampu hias. Jadi kan lampu hias kita ini seperti ini teman-teman. Oke. Okay? Bentar. Oke. Okay. Jadi lampu hiasnya seperti ini. Nah, jadi lampu hias ini teman-teman, apabila kita pasang yang seperti ini, ya, kalau pasang seperti ini, contohnya ini contohnya, kalau dipasang gini kan gampang nih, ya. Jadi kita mau pasang itu seperti ini, ya. Jadi kalau seperti ini kan dia nggak bisa, ya. Jadi kita akan pasang di sebelah ini, oke. Dan kita akan pasang ini lampu hiasnya. Oke teman-teman. Jadi nanti ini kita potong dulu, kita ratakan dulu ini, yang sisa ini kita potong dulu ya. Oke. Ikuti terus tutorial kita teman-teman, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, jadi ini sudah kita gerendra ataupun potong sama yang lama. Oke, jadi ini kita buangin aja. Nah, jadi teman-teman, untuk supaya dia lengket ya, tidak ada kendala, oke. Jadi yang perlu utama itu ketika teman-teman mau pasang ini ke dinding ataupun ke triplek, kita harus pakai ini ya teman-teman. Bisa dibuat plastik lah, entah bekas-bekas, entah punya apa gitu ya. Jadi ini kita pasang seperti ini. Nah, setelah pasang seperti ini teman-teman, oke. Jadi kita pasang nanti baut di sini dua biji di sini supaya dia lengket. Nah, kalau lengket nanti yang satu ini ke dan yang satu ini ke dinding ya. Tinggal bor aja ataupun dipaku teman-teman. Jadi kita pasang dulu ini. Tapi karena saya pakai solder bisa juga pakai obeng juga bisa ya. Tergantung teman-teman, oke. Okay? Tampilannya guys, ruang editor kita ini masih berantakan banget. Oke, okay. Jadi lampunya ini teman-teman. Oke, okay. Jadi kalau dikecilkan gini nampak ya hasilnya seperti ini guys. Ini sangat keren guys.
Oke. Nah, ini pakai lampu LED kita yang warna biru. Jadi ini satu kontak ya, satu kontak sama yang merah ini. Oke teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini ya. Oke. Ini pembantu.